terungkap 6 artis yang pernah ditolong Ruben Onsu tuai perhatian. Presenter Ruben Onsu memang dikenal sebagai sosok yang baik hati dan dermawan. Ruben diketahui tidak perhitungan terhadap harta dan selalu berusaha untuk membantu sesama. Tak hanya itu, Ruben Onsu juga tidak pilih-pilih saat menolong orang. Bukan hanya citra di hadapan publik saja, nyatanya suami Sarwinda itu juga dipandang baik hati di mata teman-teman artis. Beberapa artis pun pernah mengungkapkan kebaikan dari Ruben Onsu kepada mereka. Sering menolong di saat susah. Berikut poppopmama.com telah merangkum deretan kebaikan Ruben Onsu kepada sesama artis. Bahkan ada artis yang sempat ditanggung hidupnya oleh Ruben Onsu. Pertama, Andika Kangen Band. Ketika karirnya di dunia hiburan redup, Andika Kangen Band meminta bantuan kepada Ruben. Mulanya minta menjadi sopir. Tetapi Ruben Onsu justru melambungkan kembali nama Andika di dunia hiburan, salah satunya dengan viralnya Babang Tampan. Ternyata julukan tersebut merupakan ide Ruben Onsu untuk memviralkan Andika. Pasca video Andika mengaku tampan beredar, nama Andika kembali viral di media sosial. Jasa Ruben Onsu pun membuat dirinya mendapat pekerjaan sebagai host di sebuah acara televisi. Kedua, almarhumah Vanessa Angel. Ketika awal menikah dengan suaminya, Vanessa Angel dan Bibi Andriansah diketahui hidup sulit hingga hanya sanggup mengontrak rumah. Kala itu, Ruben Onsu menjadi salah satu sosok yang berjasa bagi keluarga kecil Vanessa. Diketahui, Ruben Onsu memberikan sofa mewah kepada Vanessa. Fuji mengungkapkan bahwa kakaknya Bibi sangat senang mendapat sofa mewah dan nyaman tersebut. Selain itu, Ruben Onsu juga sering mengirimkan makanan untuk Vanessa dan Bibi. Ketiga, Vicky Prasetyo. Ketika berada di balik rutan, Vicky Prasetyo dibantu oleh teman-teman artis. Salah satu artis yang berjasa bagi Vicky kala itu ialah Ruben Onsu. Diketahui, Ruben Onsu memberikan uang kepada Vicky ketika mantan suami Angel Elga itu dipenjara. Bukan tanpa sebab, Ruben Onsu memberikan uang tersebut agar Vicky tetap bisa menafkahi anak-anaknya. Tak hanya membantu di penjara, Ruben juga menjadi sosok yang membantu Vicky untuk mendapatkan acara TV lagi pasca keluar dari penjara. Keempat, Sapri Santun. Komedian Sapri Santun meninggal pada 10 Mei 2021 lalu. Ruben Onsu diketahui membantu biaya pengobatan Sapri selama di rumah sakit sebelum meninggal. Tak lama dari kepergian Sapri, istrinya Irma Suryatin melahirkan putra mereka ke dunia. Kondisi tersebut bukanlah hal yang mudah bagi seorang yang baru saja menjadi janda. Adik Sapri mengungkapkan fakta bahwa Ruben Onsu adalah sosok yang membiayai biaya persalinan istri Sapri. Bahkan Ruben menanggung seluruh biaya termasuk obat-obatan. Kelima, Kenta Yamaguchi. Komedian asal Jepang Kenta Yamaguchi mengungkapkan bahwa dirinya menghadapi masa sulit ketika awal pandemi COVID-19. Kala itu pekerjaannya sepi hingga membuat Kenta kesulitan secara finansial. Bahkan dirinya pernah dikerja sebagai debt collector. Ketika di masa sulit tersebut, Kenta diselamatkan oleh Ruben. Suami Sarwinda mengajak Kenta untuk tinggal di kediamannya. Tak hanya itu, kebutuhan hidup Kenta seperti makanan juga ditanggung oleh Ruben selama tinggal di rumahnya. Reza Bukan. Presenter Reza Bukan juga menjadi salah satu artis yang pernah menerima kebaikan Ruben Onsu. Diketahui, keduanya berteman dekat karena sering punya acara bareng. Reza bahkan pernah mendekam di penjara ketika tersandung kasus narkoba. Ketika Reza di penjara, Ruben Onsu menjadi sosok yang sangat membantunya. Pemilik geprek bensu ini pernah mengirimi Reza uang ketika sedang berada di kondisi terpuruk. Hal ini membuat Reza sangat bersyukur kepada Ruben Onsu. Lucinta Luna. Lucinta Luna sempat diketahui mendekam di penjara akibat kasus narkoba pada akhir tahun 2020 silam. Saat itu, Lucinta Luna harus merasakan pedihnya jatuh bangkrut, bahkan tak memiliki harta sekalipun selama mendekam di penjara. Namun kini kehidupan Lucinta Luna perlahan bangkit. Bahkan, kini wajahnya terlihat sering muncul di televisi. Menurut Lucinta, Ruben Onsu lah orang yang pertama kali membantunya saat sedang terpuruk.
Hal itu diungkap Lucinta Luna saat Ruben Onsu berulang tahun-tahun lalu. "Kakak adalah orang yang sangat super tulus sekali membantuku," tulis Lucinta. "Saat ku terpuruk, kakaklah yang mengulurkan tangan padaku untuk bangkit lagi dan bisa bekerja warawiri di televisi lagi. Terima kasih kakak at Ruben Onsu yang selalu menasehatiku dan membimbingku dengan baik," tulis Lucinta Luna. Itulah deretan kebaikan Ruben Onsu kepada sesama artis yang jarang diketahui publik. Selalu menolong teman di kala susah, tak heran bila rezeki Ruben Onsu selalu berlimpah.